Terima kasih masih bersama kami dalam Kompas Aceh. Saudara, puluhan warga Desa Wegetah, Kecamatan Pesangan Siblagrung, Kabupaten Biren, jatuh ke sungai akibat putusnya jembatan gantung penghubung antar desa. Selain mengalami luka-luka, sejumlah warga juga dinyatakan hilang. Jembatan gantung yang menghubungkan antara Desa Wegetah, Kecamatan Pesangan Siblagrung, dengan Desa Tepin Redep, Kecamatan Pesangan Selatan, putus akibat banyaknya warga yang berada di jembatan saat kejadian. Sebelumnya, warga berkumpul di jembatan saat mencari satu orang warga setempat yang diduga hilang jatuh ke sungai. Namun kemudian, jembatan tiba-tiba putus belah sehingga terbalik, dan warga yang berada di jembatan terjatuh ke bawah sungai serta ke samping sungai. Akibat kejadian ini, banyak warga yang mengalami luka-luka baik ringan maupun berat. Korban dirujuk ke Rumah Sakit Fauziah Kabupaten Biren. Saat ini, warga juga masih melakukan pencarian korban yang terjatuh dan diduga dibawa oleh arus sungai, dikarenakan selain orang dewasa, korban juga terdapat anak-anak. Syahril, Kompas TV, Biren.